kira-kira nggak sampai 2 jam kita akan berhenti di rest area. Rest area ini yang sudah pernah, saya yakin akan merasakan yang paling enak. Jadi ini hari pertama training camp ke Malaysia yang rutin tiap tahun kita selenggarakan. Hari pertama ini landing di Kuala Lumpur, langsung naik mobil, kita berhenti di Tapah namanya ini. Ini kantornya jalan tol sebenarnya di Malaysia. Dari sini kita akan ke arah Cameron Highlands, tepatnya ke kota namanya Tanah Rata, tempat penginapan kita. Kayaknya bakal jadi ride yang luar biasa. Panasnya gila-gilaan, mau mulai aja sebenarnya males, tapi ngeliat yang lain semangat. Landing Kuala Lumpur, naik mobil, makan siang, rakit sepeda, dan sekarang kita akan menanjak kira-kira 60 kilo. Hotel kita di atas, setelah 5 kilo. Ini sebenarnya jalan lama menuju Tanah Rata, Cameron Highland. Jadi ini namanya Lata Iskandar, karena di situ ada air terjun. Jadi nanti kita biasanya foto di situ. Meskipun ini jalan lama, tapi karena Inggris yang bikin ya, jadi gradiennya bagus sekali. Kalau di Indonesia kan sering dibuat curam supaya pendek mungkin ya. Kalau di sini memang dibuat 2%, 3%, 4%. Jadi kita bisa menikmati kelok-keloknya itu. Jadi ini 21 kilo. Pertama, kita istirahat dulu di Lata Iskandar, foto-foto, setelah ini kita naik lagi 35 kilo menuju Tanah Rata. Sekarang di desa atau kota kecil namanya Ringlet, ini pintu masuk menuju ke Cameron Highland. Jadi dari sini hanya 12 kilo naik lagi, 12 kilo ke kota utama di Cameron Highland namanya Tanah Rata. Nanti kita akan langsung ke hotel. Kabar buruknya, kalau mau ke hotel harus naik dulu.
belakang. Oh iya dah. Kelompok paling belakang. Sekarang nempel di depan. Jadi tahun lalu Pak Haji itu dapat topi merah. Topi merah itu adalah finisher terakhir. Tapi finish.